Okey, assalamualaikum guys. So pagi ni saya akan cuba try turun dekat laut. Ni first time saya turun dekat laut. Okey, lokasi dekat Perak, dekat kampung saya. Okey, so kita tengoklah jadi ke tak jadi. Yang tak mintalah, semuanya selamat. Okey, kita cuba dulu. Alright. Okay guys, kita try fish finder ni. Okay, tengok. Saya pun kelan kelibut pasang fish finder ni sebab baru dapat, kemudian dah nak turun laut. Okay, so saya pun main letak gam je ni, tak tahulah macam mana okey ke tak kan. Kita tengok. Okay. Okay, so ada noise kat sini eh. So ada noise, sama ada mungkin dalam gam tu ada air bubble ataupun tidak, tapi dia masih boleh detect ikan eh. Kita tengok ada ikan kat sini. Okey, kat sini ada ikan. Nampak juga. Cabut dah. Okey, so dia boleh detect bottom lagi. Okay. Jadi kita akan cuba tengoklah sama ada tepat ke tidak eh. Okey, so kita akan try. Okey. Alright, jom kita cari structure dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita dah jumpa pot ikan. Oh, banyak ikan tu. Tapi tak tahulah dia nak makan ke tak ni eh. Cuba lah eh. Kena 5 meter kat sini. Hijau lah, hijau biru. Kita tengok ada lalu kita guna merah. Ui, dia tak nak makan. Ui, dia tak nak makan. Banyak ni ikan mana. Tuna asyik berbunyi ni. Turun, turun, kasi turun. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutlah, sambutlah. Allah, kena potong. Aduh. Nak potong ke apa ni? Aku tak tutup. Aduh, aku tak tutup lah. Masa betul lah. Mana aku tak tutup. Tu dia guys. Inilah kesilapan dia. Kena kelibut sangat. Lupa nak tutup. Habis dah satu jig. Sekarang kita nak guna jig apa pula ni. Kita try merah dulu lah. Merah dulu, kita tengok macam mana pergi dia. 20 gram, 20 gram eh. Try 20 gram dulu. Banyak ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay guys, berlepas. Okay, plan hari ni saya nak pergi kat pulau tu. Nama pulau tu Pulau Talang eh. Tak tahulah dia kat Talang ke tak. Tapi jauh juga tu. Nampak macam dekat tapi boleh tahan juga jauh lah. So saya ingat nak cuba pergi situ lah. Sebab semalam main dekat area sini
tak tahulah, tak jumpa lagi kot sarang ikan ni kat mana. Lepas tu banyak sangat nelayan menjaring kat sini. Bila banyak menjaring ni, ikan pun payahlah nak masuk. Kat sana saya tak tahu lah, mungkin insyaAllah ada rezeki juga kat sana. Jadi kita pergi ke sana. Let's jump. Okay guys, tu dah nampak dah pulau dia. Naik mengayu. Okay. Arus pun agak kuat juga. So, lambat sikit lah. So, kita slow-slow pergi ke sana. Tapi dah banyak dah bubut nelayan ni. Tak tahulah kat mana ni nak mancing ni. Kat mana port ikan ni baru nak mancing. Oh, banyak ikan bawah ni. Tak tahulah bubut nelayan tu menjaring ke. Kalau mau mancing okey lah kan. Kalau menjaring, oh, tipis harapan. Patutnya dekat-dekat dengan posisi pantai ni tak boleh letak jaring sangat kan. Tapi itulah, masing-masing cari rezeki. Wuih, berpusing-pusing mula lah ni. Putus. Aduh. Allah. Ikat tak kuat ke? Allahu Akbar. Putus. Allah. Oh no. Putus lagi. Ush. Ush. Gila lah. Wush. Wush. Wush, dua kali bang. Tegang-gang tu. Nak kena guna ring juga apa gayanya. Nah guys, mana pakai snap. Memang kena pakai split ring lah.
Okey, okey. Strike. Yes, alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Oh. Yes, tanda. Wuhu, alhamdulillah. Dapat tanda hari ni. Alhamdulillah. Ada juga. Alhamdulillah. Ui, ganas, ganas, mengganas, mengganas. Jangan mengganas, jangan mengganas. Terbaik, guys. Oh, ada juga lauk hari ni. Tak bersama ni tapi bolehlah. First try dah hanya dah. Akhirnya hanya juga gayak ni. Alhamdulillah. Okay, jig saya gunakan jig korodai. Okay, 40 gram korodai fishing, 40 gram eh. Alhamdulillah. Okay, kita cari lagi. Sebelah itu. Oh, strike guys. Alhamdulillah. Mana kenapa? Kecil je ni. Aku sifar ke? Oh, alhamdulillah kenapa? Alah comel ni kenapa? Rapu guys. Alah comel ni rapu. Kecil sangat. Oh lombok. Aduh. Nampak lah ni. Alah, kamera terturun pula dah. Strike kerapu comel guys. Pas balik lah kecil. Sorry guys, strike off camera pula. Kerapu eh. Okey. Alhamdulillah, kerapu. Buka mulut. Dia tak mahu buka mulut tu. Okey, baik. Ini kena kat tepi. Alhamdulillah.
Dia tahan holding ni. Hasil hari ni okey, bolehlah buat lauk ikan tanda, macam rasa macam nak jenah ni dengan kerapu manis. Okay. Bolehlah ada dua monster lucut terkangkang swivel snap. Okey guys, jumpa lagi. Strike guys, strike. Tak tahulah strike apa. Rasa macam ke ikan, tak penyu. Uish.